panas sinar matahari memang bisa membunuh virus secara keseluruhan, tapi kan jarak antara bumi dan matahari itu kan cukup jauh. Undang-undang ini menjadi sesuatu yang dianggap kok nggak berubah ya, seharusnya diatur. Nah, kami pernah mengikrarkan itu bahwa sebaiknya media baru ini supaya ada equal treatment law, artinya ada sesuatu yang dianggap keseimbangan lah. Ayo dong diatur juga, jangan bukan bicara diawasi, silakan kreativitasnya bebas tapi diatur. Contoh misalnya ketika mereka memasuki dunia frekuensi ini yang broadcast kepada seluruh masyarakat, mereka harus paham bahwa hati-hati loh konten ini kalau misalnya dampaknya fake news atau hoax, ini bahaya. Publik bisa terdistorsi dan bisa-bisa dibutakan dengan sebuah informasi yang kira-kira itu nggak benar. Mau seperti apa diatur media baru ini? Kalau hari ini, setiap media baru, akun pribadi dan sebagainya, selalu digeser dengan konsep yang namanya Undang-Undang ITE. Ketika orang tidak suka hate speech, tiba-tiba orang merasa difitnah dan sebagainya, mereka pakai Undang-Undang ITE. Akhirnya apa? Menyelesaikannya dengan cara pidana. Tetapi kalau itu yang kasihannya siapa, Mas Willy? Konten kreator. Tapi di KPI kita berharap adalah adanya seperti yang sanksi diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Seperti ada sanksi administrasi dahulu. Setelah sanksi administrasi tidak diabaikan 1, 2, 3, akhirnya baru masuk ke dalam konsekuensi pidana. Nah, bagaimana cara informasi itu bisa diinvestigasi? Dengan cara kredibilitas dari masing-masing narasumber, dari bagaimana konsep dari dapur redaksinya menciptakan siapa yang akan kita minta informasi. Nah, mereka lakukan sebuah audit terhadap itu. Jadi perlu atau tidaknya internet diatur sudah diakomodir dalam Undang-Undang ITE, dan di dalam Undang-Undang ITE maka malah kebablasan cara pengaturannya. Sehingga kalau ini kemudian mau coba lagi diatur lagi dalam penyiaran, ada dua pengaturan yang nanti saling tumpang tindih. Kalau dalam konteks media baru, yang bisa memberi sanksi adalah platform. Nah, sanksi yang diharapkan sebetulnya adalah bukan terkait pada hanya pada konteks spesifik yang kemarin, tetapi bagaimana ini memberikan sanksi yang menjerakan ya. Jadi di dalam mekanisme community guidelines yang ada di setiap platform itu kan ada kesalahan yang bila dilakukan berulang kali ada derajatnya, sehingga satu konten itu kemudian dibekukan. Bentuk sanksi yang lain tentu saja dari masyarakat bisa sama-sama memberi sanksi, misalnya dengan rame-rame unsubscribe, itu kan bentuk sanksi sosial dilakukan oleh masyarakat. Kalau memang ditemukan niat jahat dari pemuatan konten tersebut, misalnya niat jahatnya adalah upaya untuk mengkaburkan situasi dengan maksud bahwa mengatakan COVID-19 itu bukan penyakit, lalu tidak perlu
tidak perlu diobati seperti yang diterapkan sekarang dengan protokol kesehatan, maka itu adalah niat yang cukup layak untuk kemudian bisa dipidanakan.